apa hukum berwudu di dalam kamar mandi atau di dalam toilet? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan oleh para ulama kita, apalagi kalau memang hajat dan kebutuhan, ya, tidak ada tempat wudu lain kecuali di kamar mandi misalnya, maka boleh bagi kita berwudu di situ. Ya. Yang jadi persoalannya adalah kita membaca bismillahnya bagaimana sementara kita berada dalam kamar mandi. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan baca bismillah tapi dengan suara yang dipelankan, ya, suara yang dipelankan kita baca bismillah, karena memang darurat dan hajat, ya, kita berwudu di dalam, tidak ada tempat wudu yang lain misalnya, maka kita tetap baca bismillah. Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah, ya, beliau menjelaskan bahwasanya ada tiga pendapat para ulama. Membaca bismillah sebelum masuk dengan niat untuk wudu nanti di dalam, ya. Atau yang kedua, membaca bismillah di dalam dengan suara yang pelan. Atau yang ketiga, berwudu nanti diakhirkan baca bismillah, nanti setelah keluar baru kemudian baca bismillah, niatnya adalah untuk wudu yang tadi. Sebagaimana orang yang lupa baca bismillah ketika makan, ya, kata beliau, sebagaimana orang yang lupa baca bismillah ketika makan, begitu sudah satu piring habis, piring yang kedua mau dia makan, dia ingat, astagfirullah, piring pertama belum sempat baca bismillah. Maka apa yang dianjurkan kepada orang seperti ini? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir, artinya piring yang pertama dan piring yang terakhir. Ya, jadi itu pun ada pendapat ulama, berwudu nanti keluar dari kamar mandi atau dari toilet, gufronaka, kemudian bismillah, niatnya adalah untuk wudu yang tadi. Itu jika kita mengambil pendapat bahwa bismillah itu harus, sebagaimana nanti akan ada pertanyaan tentang itu, yang nanti akan kita lihat. Ada juga ulama yang mengatakan bismillah tidak, bismillah itu adalah sunnah. Bahkan itu jumhur ulama yang mengatakan bismillah itu adalah sunnah saja, sehingga kalau kita tidak ucapkan bismillah pun wudu kita tetap sah. Nanti akan kita lihat ada pertanyaan tentang itu insyaallah. Jadi ala kulli hal, boleh kita berwudu di dalam kamar mandi, apalagi kalau memang hajat, ya, butuh, tidak ada tempat wudu yang lain. Tapi kalau ada tempat wudu di luar dari kamar mandi, ya lebih bagus kita berwudu di luar kamar mandi.